Assalamualaikum guys. Ini ikan lele albino. Coba kita kasih makan ulat ongkong. Saatnya ikan lele albino kita kasih makan ulat ongkong guys, biar cepat perkembangannya. Ini lelenya baru berumur 3 bulan ya. Nah, bagaimana perkembangannya ikan lele albino? Wah, kayak lagi lapar nih. Nah, biasanya albinonya saya kasih makan pelet. Ini sudah seminggu saya kasih makan ulat ongkong. Kayaknya lebih cepat perkembangannya. Nah, albino ini saya pelihara baru sebesar 2 senti. Ini sudah 3 bulan semenjak saya kasih ulat ongkong, perkembangannya lebih cepat. Ini cepat gede. Saya kasih makannya pagi sama menjelang malam jam 7 atau jam 6. Semenjak makan ulat ongkong ini, lele albinonya
perkembangannya lebih bagus. Jadi saya ngasih ulat ongkongnya setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu. Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu itu saya kasih makan pelet. Ini sudah 3 bulan. Coba saya lihat waktunya yang ke 6 bulan bagaimana perkembangannya. Ini ulat ongkong ini dalam 2 bulan, masuk ke 2 bulan baru saya mulai kasih ulat ongkong. Perkembangannya lebih bagus. Ya, sekali-sekali ada pelet. Memang kelihatannya kalau dikasih ulat ongkong lebih bagus perkembangannya. Sekarang ada juga cacing-cacing, saya kasih juga sekali-sekali.
Oke guys, mungkin masuk ke 6 bulan. Sekarang bulannya bulan Februari. Februari berarti 3 bulan lagi itu. Februari, Maret, April, Mei. Coba di bulan Mei masuk 3 bulan ini kita lihat perkembangannya bagaimana. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa subscribe. Oke, terima kasih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.